Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin amma ba'd ayal ikhwah tema pagi ini adalah adabul hifad alal asrar adab menjaga rahasia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur surat ke-24 ayat 19 A'udzubillahiminasyaitanirrajim إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون تسب suka, senang, tersiarnya berita keji, fahisyah, kekejiannya. Katanya fahisyah itu dosa yang bernuansa mesum, hal-hal yang sifatnya mesum, dia suka menyiar-nyiarkannya itu. Filadina amanu di kalangan orang-orang yang beriman, lahum maka bagi mereka mendapat azabun alim, azab yang menyakitkan. Fit dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah, di dunia mendapat hukuman. Ya, kalau terbukti yang dituduh tidak bersalah, nah, itu akan mendapat hukuman. Itu namanya fit dunia. Wal akhirati, sementara di akhirat nanti akan mendapat uh, balasan tersendiri dari Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ya'lamu Allah mengetahui wa antum la ta'lamun dan kalian tidak mengetahui wa qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda man satara musliman barang siapa yang menutup satu orang islam menutup apa menutup aibnya ya Allah uh, ini kurang ini man satara musliman maka satara Allah ini harus kurang ini satara Allah yaum al -qiyamah. Allah akan menutup aibnya di dunia, uh, di hari kiamat barang siapa yang menutup aib seorang muslim maka Allah akan tutup aibnya di hari kiamat Wa min adabi dzalika anna la yajuz muslim ifsha sirri wa izharu lin nas. Adabnya adalah adab menjaga rahasia. Ya, tidak boleh seorang muslim menyiarkan rahasia wa izharu lin nas serta dipopulerkan, populerkan, disiar-siarkan, diviralkan. Wa nasruhu serta disiarkan wa tatabbu'i serta mencari-cari ya kabar yang tidak perlu ngorek-ngorek ya. wa serta perbuatan-perbuatan orang lain yang tidak ada urusan dengan mereka. Ini sebenarnya bisa juga berlaku bagi atau orang sebut kulit tinta ya, wartawan ya sehingga beritanya itu heboh dia dapat tweet dari situ komersil kan yang ngorek-ngorek berita suka dimuat di anu tuh SASUS namanya desas NU pernah mengeluarkan fatwa haram hukumnya ya jadi menyiarkan berita orang rumah tangga orang begini itu kan laris manis jadi isu-isu Nah, kita juga sebagai penonton sebenarnya juga tidak boleh apa perlunya itu rumah tangga orang retak kayak gitu. eh, seneng amat itu biarkanlah itu gara-gara di kompor-kompori jadi parah nah, tadinya damai nah bisa retak karena di kompor-kompornya atau disiar siarkan Berapa banyak ya itu terjadi di kalangan selebritis kita. Main film, retak rumah tangganya. Dan begitu seterusnya. Wa'af'aluhum wa tajasus serta tajasus memata-matai. Wa hasus ya, meneliti lebih mendalam. Alaihim terhadap mereka. Wa nasyara ma yakulu dan menyiarkan apa yang mereka katakan dari omongan ke sini dioper ke teman lain itu meretakan Kalau kita tidak bisa melakukan hal yang baik, lebih baik diam. Atau kita tipe orang yang akan penyampainya nggak lurus. Kalau kita tipe orang nggak bisa nyampain yang sebenarnya, lebih baik kita diam. Dengar aja. Wayaf alu, wayaf wa wa ataha serta menyiar-nyiarkan. Wajda talaba insan kitman asiran mina asrar haruma ifshau. Apabila ada seseorang minta kepada kita agar dirahasiakan, ya dan dirahasiakan ini memang urusan yang boleh, maka sebaiknya kita merahasiakan. Jadi kalau ada orang wanti-wanti, Pak, tolong jangan diberitahu kepada yang lain. Ini dia curhat pada kita. Nah, kita harus juga merahasiakannya. Wa wajaba kitmanuhu wa min dzalika ma yajri bainal zaujain fi halil jima' wa muqaddimatihi. Salah satu hal yang harus kita rahasiakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Ya, jangan kita uh, explore kita pamerkan. Wah, aduh, bla, bla 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 Caranya begini, caranya begini. Nah, itu tidak boleh. Kalau Rasulullah bersabda, inna min nas. Sesungguhnya sebagian dari jahat-jahatnya manusia, buruk-buruknya manusia, indallah, di sisi Allah manjilatan posisinya, yaumal kiamat di hari kiamat, ar -rajulu seorang suami ya yufti ila meratihi dia berhubungan dengan istrinya watufti tufti ilaihi begitu juga sang istri menikmati hubungan itu thumma yansyuru siraha. kemudian disiarkan, siarkan teknik-tekniknya cara cara secara detailnya itu itu seburuk-buruknya manusia Ya, jadi urusan rumah tangga itu kalau nggak penting banget, kecuali untuk mendapatkan solusi, ya nah, tidak boleh disiar-siarkan. Wakadal maratu yahrumu alaiha. Begitu juga seorang istri haram, ya eh, menceritakan itu. Nah, biasanya ibu-ibu nih, ibu-ibu itu -ibu tidak tidak kalah serunya dengan laki-laki kalau mereka berteman kumpul dengan teman-temannya. Ya, banyak pengamat mengatakan otak laki-laki itu 90% adalah seks. Jadi kalau ngobrol itu pasti ngerempet-ngerempet ke situ. Ya memang awalnya enggak, cerita ngalor gitu. Nah, nanti ngerempet ke situ. Ya kan? Nah itu. Nah itu karena otaknya begitu. Ketika ya ya kita ngaku aja lah sebelum nanti disidang oleh Allah ya. itu hal yang wajar alamiah alamiah itu karena memang ada gazirah ada insting tapi harus di apa disalurkan kepada yang halal gak masalah jadi kenikmatan duniawi yang saya pelajari ya, yang saya tahu, yang dibolehkan untuk umat Islam itu berkaitan dengan suami istri. Apa saja boleh? Apa saja boleh? Asal yang penting yang halal itu. Ya, contohnya jangan ke tempat sampah kan? Tapi ke tempat pabrik, ke pabrik jangan ke sampah. Jadi sasarannya tempat sampah nggak boleh. Tapi kalau ke pabrik lewat jalur selatan apa jalur utara, timur atau barat boleh, boleh itu di, uh, dibuat apa kreasi-kreasi, nah, boleh. Itu yang menjadi penyebab turunnya <tuh> uh, nisa hukum, harsul lakum harsakum Anna, syitum li e, Di ayat itu memang pembahasan tentang hubungan suami istri itu tidak tidak vulgar disampaikan oleh ulama ya. Biasanya di vulgar itu di buku tersendiri. Ada yang vulgar buku tersendiri. Ya nah, di situ disampaikan itu eh, apa? asbabun nuzulnya sebab turunnya ayat itu ketika sahabat muhajirin hijrah ke Madinah mereka kemudian kan menetap di sana akhirnya terjadilah perkawinan ya ada yang menikah dengan orang Madinah gadis Madinah nah gadis Madinah ini terbiasa dengan akhlak yang luhur banyak pamalinya lah singkatnya gitu sehingga sementara orang-orang Arab dari Muajir itu terkenal perang perang kan nggak ada akhlak keras itu, kasar sana terbiasa halus karena berperadaban Madinah itu sudah berperadaban kalau Mekah tidak jahiliyah dulunya memang berkat didikan dari Nabi lah mereka mulai sedikit demi sedikit berakhlak nah ceritanya menikah tuh dengan gadis Madinah Nah, ketika ditempel dari belakang, risi sih. Wah, ini kok begini? <guluh> ah itu kan. Ah. lalu, ya antara malu nggak malu, mereka akhirnya nanya pada Rasul, boleh nggak begitu? Nanti saya, saya nggak anu, risi Saya tanya Rasulullah, kemudian tidak lama turun ayat. Nisa hukum harsul lakum istrimu adalah ladangmu. Faktu harsakum anna syiktum, datangilah dengan teknik dan waktu yang kamu mau. Bebas. Tapi ladang ke ladang, ya, jangan ke tempat sampah. Nggak boleh, ke ladang, bahasanya ladang. Sepanjang tujuannya ke ladang, silahkan. Nah itu, yang kemudian ya diterima karena itu sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal. Satu saat ada saya pernah sampaikan itu di kalangan teman-teman guru juga. Jadi kenapa rahasianya istri tidak boleh menolak keinginan suami? Karena kalau ditahan-tahan itu bisa Uh, ber apa ya berakibat kemana-mana termasuk diantaranya adalah prostat begitu saya cerita lalu teman-teman guru yang perempuan tengah ngata telat ngatain oh bisa aja paus ada-ada aja kata dia ini mah pantas saja um, ngebelain anu laki-laki lah singkatnya satu saat saya nggak ada, ada penerangan dari kesehatan. Ibu-ibu mana dokter. Nerangin ke begitu ke ustaz-ustaz. Wah, kali mau bener. Saya <tuk> nggak percaya dikirain. Dikiranya saya anu apa nafsu gitu ya. Bukan ini teori Kenapa itu tidak boleh Tidak boleh kita tolak kan dalam agama begitu siapapun istri yang menolak suaminya maka akan dilaknat sampai subuh kenapa sampai segitunya gitu Itu kan kita harus pasti kan ada hikmahnya gitu kenapa kok sampai segitunya dihukum dilaknat kalau ada kata 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 laknat ini kan tanda bahwa perbuatan itu dosa besar kan pernah kita bahas salah satu tanda dosa itu dianggap besar kalau ada bahasa laknat seorang istri yang menolak keinginan suaminya, ajakan suaminya, maka akan dilaknat sampai subuh. Nah, itu salah satu penyebabnya. Nah, kita lanjut. Wa eh, al mar'a wal asrar amanatun bainan nas. Rahasia itu adalah amanah. Jadi kalau seorang sudah menitipkan rahasia, tolong jaga baik-baik. Mungkin ada sesuatu yang dia tidak ingin orang lain tahu dia memilih kita ya karena kita, dia percaya bahwa kita akan menjaga amanah fala ya ya mar'a fa laumi wal maka tidak boleh seseorang menceritakan rahasia temannya yang sudah dititipkan kepadanya ya kepada orang lain maka sesungguhnya sikap seperti ini menunjukkan ketercelaan. Ya. Wal khabat dan sikap yang tidak baik, buruk. Wasu itawiyah serta nurani yang sudah rusak. Wong diwanti-wanti malah diceritain ya. Wadafil iman serta doaifnya iman. Wakot ya dulu ala hasad wal hakti. Kadang-kadang ini menunjukkan orang tersebut dengki. Nah. ya kan? Dua dosa besar yang pernah dilakukan dalam sejarah manusia, pertama adalah serakah, yang kedua adalah dengki. Serakah dilakukan oleh bapak kita Nabi Adam alaihi salam. Akibat keserakahan beliau, maka beliau diusir dari surga. Ya, fasilitas surga nikmati sebebas-bebasnya. Cuma satu aja ada larangan. Nah, ini ujian dari Allah ya, kenapa harus dilarang itu kan? Kan namanya surga itu kan nggak ada larangan, bebas semuanya. Nah ini makanya ada sebagian ahli tafsir menyatakan jangan-jangan surga yang dulu ditempati bapak kita pertama itu Nabi Adam alaihissalam bukan surga yang dijanjikan buat kita nanti. Kenapa? Ya, karena kalau surga yang dimaksudkan itu sama dengan surga yang bakal kita tempati. Di sana sudah tidak ada perintah, tidak ada larangan. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Ada juga anjuran. Contohnya, eh, sholat, udah nggak ada. Udah nggak ada, nanti di surga. Surga yang dijanjikan ya, nanti. Nah, atau larangan. Ya, ini makanan enak sih. Tapi nggak boleh kalian. Nggak ada, itu. Bebas saja, mau, mau jungkir balik, mau duduk terus, mau tidur terus, silahkan. Bebas nanti, surga yang dijanjikan. Tapi kenapa kepada Nabi Adam ini? Kok ada yang dilarang? Jangan dekati pohon ini. Kan berarti larangan tuh. Nah ini ada ahli tafsir mengatakan, jangan-jangan surga yang ditempati oleh Nabi kita, itu bukan surga yang bakal disediakan buat kita nanti. Gitu ya. Karena istilah jannah ini jangan-jangan merujuk ke ahli ke asli bahasanya. Pengertian jannah dalam bahasa itu adalah suatu tempat yang rimbun, banyak pohonan. Ya, saking banyak pohonan, terik matahari itu tercover oleh daun-daunan. Sampai gak tembus ke tanah, karena itu saking rimbunnya, itulah pengertian jannah dalam bahasa Arab. Nah inilah terjadi perbedaan wallahu alam ya, Allah saja yang tahu. Nah, akhirnya beliau kemudian diusir karena keserakahannya. Nah, ini dosa pertama yang pernah ada dalam sejarah manusia. Dosa kedua adalah dengki, yaitu yang dilakukan antara Habil dan Kabil ya, Kobil dan Habib dua kakak beradik nah, kakaknya nyerang adiknya nah, karena kakaknya anak Nabi Adam itu lahir selalu kembar putra putri putra putri karena waktu itu belum ada orang jadi pernikahannya kakak beradik waktu itu pernikahan kakak beradik ya kalau nggak kakak beradik nikah sama siapa adanya juga hewan ya maka Uh, alurnya itu adalah silang. Nah, yang pertama contohnya laki perempuan. Nah ini nggak boleh nikah nih. Ya. Nanti adiknya laki perempuan. Ah, itu silang dengan adiknya. Kakaknya ini punya kembarannya cakep. Adiknya kembarannya jelek. Dia terpaksa harus menikah dengan kembaran adiknya. Lah inilah yang dia merasa Oh, sepertinya kok ya nggak ada lagi sebenarnya sih. Bukan apa-apa itu nggak ada lagi nggak ada pilihan lain. Tapi dia nggak terima. Nah, berakhir dengan pembunuhan. Ya, jadi kalau seraka berakhir dengan pengusiran, dengki berakibat pembunuhan. Ujung-ujungnya nah ini hati-hati. Dua dosa pertama yang terjadi dalam sejarah kemanusiaan. Nah, kita diminta untuk menghindari kedua dosa ini sebisa mungkin. Nah, jangan sampai amanat yang sudah dititipkan kepada kita, ya kita bongkar, kita buka karena faktor dengki. Eh, biar saya kasih tahu orang supaya dia malu. Nah, itu ya, itu tidak boleh. Uh, wa dafil waqad dulu ala hasan wa fil hadis dalam sebuah hadis disampaikan anna maizan atan nabi seorang hamba sahaya maiz namanya datang kepada nabi fa aqarra bizina dia mengakui telah berbuat zina arba amarat empat kali dia mengucapkannya farajamahullah farajamahu sallallahu alaihi wasallam lalu uh, rasulullah pun meranjamnya tapi peristiwa maiz ini banyak dipandang oleh ahli hukum itu sebagai pengakuan, pengakuan. Nah, yang asli perbuatan zina itu kan harus dibuktikan dengan saksi. Ya, kalau maiz ini kasusnya pengakuan. Jadi dalam sejarah Nabi tidak pernah ada orang berzina berdasarkan laporan, tidak ada. Yang ada adalah pengakuan. Jadi orang bersalah datang kepada Rasulullah ngaku. Nah ini kan suatu sikap luar biasa ya. Ada orang bersalah ngaku kan biasanya nggak ngaku. Ya kalau mal, ada ungkapan kalau maling ngaku mah penjara penuh katanya begitu. Maka Rasulullah di zaman Rasulullah praktis tidak ada penjara. Karena begitu terbukti dia bersalah dieksekusi dilepaslah. Ya kan? Paling sifatnya karantina ditahan sementara, jadi penjara permanen itu tidak ada karena semuanya diselesaikan. Pencuri potong tangan lepas lagi, nggak lama-lama. Jika dibuktikan, tergantung ini ya, perkaranya diprosesnya. Bukti-bukti cukup betul ya, bahwa dia mencuri, apalagi kalau dia ngaku tanpa tekanan, maka dipotong tangannya sudah dilepaskan tapi ya diobati enggak dipotong kelewer-kelewer begitu diobati bertanggung jawab negara nah begitu juga zina tergantung apakah dia sudah berumah tangga atau belum kalau belum berumah tangga dipukul 100 kali enggak mati enggak dirotan 100 kali ya dilepas Udah. tapi kalau sudah menikah, nah, maka dihukum mati dengan dirajam. Tapi jangan salah, pernikahannya dipermudah. Mau nikah itu gampang. Gitu. Nah, orang-orang, jadi artinya pertanyaannya, buat apa berzina kalau nikah gampang? Gitu, itu kan? Kalau sekarang kita kan ini nggak jelas itu. Sekarang ada itu yang menggila lagi itu. Citayam Fashion apa itu? Ah, orang-orang kampung pada keluar mencari nasib, pengen eksistensi. Tapi nggak ada kajian, nggak ada. Ya rame-rame boleh kajian, nggak ada terfikir untuk agama gitu. Kalau di luar negeri kerumunan itu kadang-kadang orang berdakwah, berdakwah di mall-mall. Kita nggak ada berdakwah Islam. Nah, itu nggak terpikir ngaji. Nah, kita lanjutkan. Jadi, satu saat si Maiz ini menyampaikan pada Rasulullah, Ya Rasulullah, saya berzina. Rasulullah terdiam. Pura-pura enggak -pura dengar. Rasulullah, saya ber berzina. Beliau enggak ada reaksi. Tapi setelah diucapkan empat kali, beliau mulai merespon kayak eh, kalau nggak salah Umar, Umar cium mulutnya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ada bau minuman keras enggak? Takutnya dia ngomongnya mabok. Takutnya lagi anu, lagi apa itu? Ngeheng, ya. Nah, itu. lagi teler, takutnya. Cium mulutnya tidak ada ya Rasulullah bau minuman keras enggak ada Oh berarti dia waras tegakan eh, apa eksekusi lalu di bugin, kesakitan dia nangis lari lari dikejar lagi tangkap lagi sampai mati proses seperti ini disampaikan kepada Rasulullah ya. Lalu algojonya namanya Hazal. Algojonya itu namanya Hazal Yang ngumpet, pokoknya dikebukin dia masuk ke ketek apa masuk apa pun gitu. Dia ambil lagi, gua bukit lagi, ditibuk lagi sampai mati. Rasulullah mengatakan, Ya Hazal, lau satar tahu bisa karena Kalau engkau sumputin dengan dengan kainmu, itu lebih baik untukmu. Aneh ini? Statement dari Rasulullah. Kalau engkau sembunyikan lebih baik. Kenapa? Karena orang bersalah mengaku dosa itu sudah prestasi. Ngaku salah kan kebanyakan orang ngaku benar kan? ya. <laughs> kebanyakan ngaku bener Ini mengaku salah. Jadi kalau dia kesakitan, ya kemudian dia kan jubahnya gede kemana dia kemana nggak tahu nyumput sini kalau engkau sumputit sembunyikan itu lebih baik untuk menurut pandangan hukum karena dia di rajam itu berdasarkan laporan maka saat dia lari boleh jadi dia menarik laporan itu falsafahnya Islam itu sangat teliti kalau nggak dibuktikan salah, lebih baik jangan. Itu kan nggak ada bukti. Kalau dia ngomong sendiri. Nah, bisa jadi dia bereaksi lari dan sebagainya, itu membuktikan dia mencabut laporan. Kalau kau hentikan rajammu sehingga membiarkan dia hidup, itu lebih baik untukmu. Begitu kata Rasulullah. Ya, ini bukan mencerminkan tidak konsisten, tapi Rasulullah itu sayang jadi orang yang ngaku salah itu suatu perbuatan yang baik. Kita lanjutkan. Beda dengan anu ya, uh, di negeri kita kan, di negeri kita beda. Wah ngaku nggak ngaku, Wah, -oh Kecuali urusannya pribadi ya. Wa idha kana dararun kabir, sa'ara ismu muftihihi, mufshihi a'zam dan apabila menyembunyikan sirnya itu ada doror ada madarat bahaya kalau saya sembunyikan bahaya contohnya saya tahu seseorang menyimpan apa itu bom waktu saya tahu ah jangan ngomong ya waduh kalau sampai kita tetap teguh pada pendirian nggak ngomong ini akan mengundang bahaya keselamatan banyak orang, kan? Nah, maka kita boleh membukanya. Jadi jangan semua rahasia harus ditutup, ya. mitra asalnya huruf. Begitu juga kalau rahasia ini rahasia negara, nah, itu juga kita harus sembunyikan serapat-rapatnya. Contohnya rahasia negara berkaitan dengan perang. Nah, info informasi tentang perang ini sangat sangat strategis itu ya tidak boleh disampaikan. Kadang-kadang di amplop ujian juga ada rahasia rahasia negara. Maka sebelum waktunya tidak boleh dibuka. Ngintip apa soal-soalnya, <laughs> ya kan tidak boleh kan? nggak boleh itu rahasia negaranya. Mau ujian kan ininya apa soal-soalnya sudah sampai ke guru sebelum waktunya kan sebab dia mau bagi contohnya ujiannya rusak udah ada di tangan guru yang mau ditanya apa kadang-kadang jawabannya juga ada di situ nah ini rahasia tidak boleh disampaikan biasanya ada yang anu, membocorkan tergantung tawar menawar <laughs> ya kan berapa lakunya <laughs> kalau lakunya lumayan nah itu ya ada apa itu istilahnya orang-orang yang memberitahu tuh apa dulu tuh namanya jual beli kan itu tidak boleh wa taral muslim apabila seorang muslim dalam keadaan genting darurat ilal kizbi harus berdusta ya dia dalam keadaan posisi bahaya dia hanya bisa selamat kalau berdusta, kalau jujur mati dia. Nah, gimana itu? Bil Ma'arid waktu ditangkap di anu di apa? Diinterogasi. Hatala ya. yufsia siran fakot ajazil ulama maka bohong dalam kondisi seperti itu sebagian ulama membolehkan. Ya, kalau ancam uh, jiwanya terancam, keselamatan dirinya terancam. Kalau dia jujur dibunuh. Gimana nih dalam kondisi seperti ini? Nah, ulama membolehkan. Karena itu berkaitan dengan nyawa. Nyawa ini harus dijaga. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Ada perintah dari Allah, jaga nyawamu ya, dirimu dari api neraka. Qala Umar bin Khattab Nah, Umar berkata, Amma fil ma'arid ma, rajul minal kizbi wa zalika intad darura. Adapun saat diinterogasi, cukuplah seseorang bohongnya jangan terlalu banyak. Kalau cukup satu, ya satu. Yang penting kan keselamatannya sudah anu, ya terjamin. Jadi kalau kira-kira bohong satu, selamat, jangan dua, jangan tiga, karena itu tidak boleh, kecuali darurat. Ya, contohnya gitu, kamu temennya ya, padahal dia temennya. Wah, kalau ngomong iya, dibunuh, itu kan? Nah, dia bisa bohong nih. Tapi jangan setor bener-bener banyak semua diberitahu, jangan secukupnya. asrar khianatun kabirah, maka membuka rahasia, menyiarkan rahasia itu merupakan khianat yang besar. Apalagi dalam soal-soal yang menyangkut urusan banyak orang ya. Menyangkut urusan banyak orang, kita bohong, kita khianat, itu lebih besar dosanya. Fihi muslimin, sebab menyakiti kaum muslimin. Wakat yakunu sababan fi mafasida azimah. Dan akan kadang-kadang bisa menyebabkan kerusakan yang hebat. Waqat serta memutuskan silah. Silaturahmi akibat kita khianat. Dia ngomong, "Rahasia disampaikan ke itu, sono tambah marah orangnya, kurang ajar." itu ini Jadi, harus dijagalah. Namanya ini diplomasi, ya? Apa bedanya diplomasi dengan bohong? Bedanya apa, ini? Diplomasi dan bohong, mirip-mirip, ya? Diplomasi itu. Ketangkasan bicara. Pelik, pelik. Ah, bu nggak bohong sih, diplomasi. <hi> nyetita. Gitu ya. Ini apa, saudara? Ada yang tahu perbedaan diplomasi dan bohong? Bedanya apa? Huh? Beda tipis. Ada bedanya nggak? Atau itu bagaimana orangnya? Kalau ahli politik lah diplomasi, kalau orang biasa bohong gitu. Ngetuk, baik sih. Ah, orang ngetuk kita gitu. penyesuaian situasi ya. Contohnya, kita punya bos non-Muslim, dia melarang kita sholat, tapi buang air boleh kan nggak mungkin ditahan kan kamu kemana aja sholat ya padahal ya sholat enggak saya buang air kan sholat itu kan wudhu kan buang air <laughs> ya kan kira-kira bohong kayak itu Hah? saya buang air kok gitu kan anehnya begitu di tempat tertentu sholat nggak boleh buang air boleh walaupun buang airnya kalau dipakai buat sholat lebih lama saya buang air kok nah, kalau lah buktinya sholat ya kan tadi butuh buang air contohnya itu nah begitu juga banyak hal ya berdiplomasi jadi kita harus bisa berdiplomasi contohnya dalam hubungan suami istri nah, itu tidak boleh terlalu tegas hitam putih tidak boleh harus dibuat kelabu gimana masakanku enak hmm. iya sih hmm. iya padahal gua asin <laughs> jadi kalau belak belakan ini rusak hubungannya ya harus ditingkatkan lagi lah namanya belajar kan gitu kan jadi kita harus dewasa jawabannya itu tidak boleh tok mol sebab harus diakui itu butuh penghargaan betul dihargai. Bagaimana dia meramu dari mentah menjadi masak, belum lagi bekas-bekasnya dicuci, kan ngerepotin. Kita harus menghargai, disajikan ke kita. Betapapun sedikit kita nggak doain, harus dimakan. Walaupun nelennya juga, oh, <guruh> kita harus menghargai, saudara. Jangan sampai tidak dihargai. Nah, kita lanjutkan. Fa'ifsyal asrar. Nah. Wakat yakunu sabawan sudah ya. Wakat usilah dan menyebabkan rusaknya hubungan silaturahmi. Wa awasiri zauzi wal kurwa serta hubungan suami istri akan rusak karena khianat. Jangan khianat ya. Dan kerabat wal mahabbah dan orang yang kita sukai. Tidak boleh ada bohong di antara kita. <tid> Tidak ada khianat. Nah, itu urusannya seorang muslim dengan Allah. Urusannya dengan Allah. Kalau kita tahu saya terus terang akan menimbulkan kerusakan yang hebat. Jadi tanggung jawab kita bukan pada manusia, pada Allah. Kita bisa nanti kalau diadili oleh Allah saya bisa jawab. Lakukan. Lakukan. Jadi kalau saya terus terang akan terjadi kehebatan ya, rusak hebat. Seperti di Bandung itu ada seorang pahlawan, saya lupa namanya. Itu hanya ada di Bandung. Nah, jasa dia itu menyembunyikan logistik. Ya perang itu kan butuh makan minum ya, wong nyawa aja makan minumnya lebih banyak kan. Lagi nyawa, itu kan mau keluar energi. Apalagi perang, perang itu kan nggak bisa tidur. Butuh minum lah, gitu. Dia sembunyikan, Lalu gudang uh, penjajah itu dibakar atas jasanya itu dia menjadi pahlawan. Padahal hanya itu aja ya tapi itu nggak sembarang orang bisa. Membutuhkan keberanian. Nah, itu di Bandung itu diabadikan dengan gelar pahlawan. Itu dikenal dengan Bandung Lautan Api. Nah, itu. Ya, nanti ada saya lupa tokonya siapa ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, katakan kebenaran, katakan kebaikan atau diam. Kalau kita tidak bisa memproduksi kebaikan, diam. Kalau kita ngomong akan jadi rusuh, diam. Ya, ada tipe orang yang bisa berdiplomasi, ada yang tidak. Makanya tokoh-tokoh diplomat ini nggak sembarang orang bisa. Seorang psikolog, saudara, itu bisa menenangkan apa ya, kalayak, suasana. Nah, satu saat saya mendapat anugerah kepala kampus ya, dekan itu seorang psikolog. Pihak kampus menaikkan SPP tanpa pemberitahuan. Mahasiswa demo. Wah, saya pengen tahu nih bagaimana seorang psikolog mengatasi tuntutan saya masuk ke situ masuk ke ruang sidang kumpulin orang-orang yang nggak terima mula-mula dia cerita masa kecil dia terus nah, mahasiswa udah ketawa ketiwi udah baru dia ngomong tentang SP SPP yang naik nggak ada tuntutan Oh begitu caranya jadi dimasuki dulu perasaannya gitu masuk ke dalam perasaan namanya empati oh mahasiswa kenapa nuntut sampaikan panjang lebar cerita dulu kalau dalam bahasa sastra itu dalam Arab itu namanya itnab it itnab itnab itu ngomongnya panjang tapi tujuannya sedikit contohnya kita mau ngutang itu enggak tokmol kedatangan saya ke sini mau ngutang. Wah, oh begitu ya. Dia akan nolak. Cerita dulu panjang lebar. Ngalor ngidul, ngalor ngidul, ujung-ujungnya mau pergi. Ngomong-ngomong ada ini kan. <lopati> 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 itu itu diplomasi. <lopati> diplomasi ya. Nah, seperti pimpinan kita juga perang Rusia dan Ukraina ini berdampak kepada kita. Karena kita dipasok terigunya, gandumnya dari Ukraina. Ya saya tahu betul saya ceramah di ini di Cigading tuh ada pabrik terigu. Itu dia kasih tahu gimana dampak perang ini cukup anu pas signifikan terigu jadi naik katanya. Gitu. Gara-garanya setiap pasokan apa iring-iringan ekspornya itu dibom. Sehingga kan dia kedatangan pemimpin kita ini untuk nego, tolong iring-iringan itu Mbak jangan diganggu. Soalnya ini urusan Indomie. Urusan Indonesia ini kan produsen mie terbesar di dunia. Ya, mi mi instan terbesar di dunia saudara kalau di Arab Saudi itu antrian panjang saya kira ngantri apa ngertinya pop nih. seneng juga sih Wih, produk produk kita ditemenin orang sana nah itu saudara jadi nego ke sana kita lanjutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu dari Abi Hurairah anin Nabi Qal Nabi pernah bersabda, Atadru nama ghibah Tahukah kalian apa itu ghibah? Ghibah itu apa? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Qala zikruka akhaka bima Anda menuturkan tentang saudara Anda, teman Anda dengan tuturan yang dia enggak senang jika dengar. Tuturan yang buruk. Jadi kita nyeritain orang tuh enggak mutlak disebut ghibah. Kalau kita ceritakan prestasinya itu nggak masalah. Kalau dia dengar seneng gitu kan? Nah, dia dengar malah senang. Jadi yang termasuk gibah itu kalau dia dengar dia nggak seneng. Definisinya. Di kruka akhoka Anda menceritakan, menuturkan tentang teman saudara dengan berita-berita, dengan cerita-cerita yang dia nggak suka kalau dia dengar. Kalau lalu sahabat bertanya, afarai tak ingka nafi aki Kalau itu sebuah keterus bagaimana ya Rasulullah? Saya menjelaskan apa adanya. Memang dia begitu, bukan mengada-ada. Ya, jadi memang dia begitu. Kalau ingka nafi matakul fakot aktab tahu. Jika memang yang kau ceritakan itu benar, justru itu masuk kategori gibah. Wa ilam takun fakot bahat tahu. Namun jika engkau menceritakan apa yang tidak ada pada pada dirinya, anda telah berdusta, hoax berarti fitnah. Jadi kalau ceritanya benar, mana enggak boleh? Singkatnya begini petunjuk tentang gibah ini. Kalau kita menceritakan seseorang bukan untuk mencari solusi, itu tidak boleh. Hanya buat omongan saja. Tapi kalau untuk solusi Uh, ajaran Islam membolehkan contohnya memilih pemimpin ya bukan pemimpin politik saja termasuk DKM uh, RT RW yang buat kemaslahatan kita kan kita harus ceritain dia plus minusnya ya namanya kalau nggak diceritain plus minusnya buat apa dipilihkan begitu udah sama aja sama kan harus ketahui plus minusnya itu nanti ke depannya bagaimana nah, jadi kalau menurut saya kalau demi solusi itu boleh ya yang diarahkan tapi yang nggak boleh itu adalah sekedar informasi yang jika kita beritahu tidak berakibat apa-apa nah inilah yang tidak boleh mudah-mudahan kita bisa menghindarinya ya wallahu a'lam nah itulah saya yang nggak gitu ngerti itu di satu sisi tawaf dibolehkan, disunahkan, tapi mereka mungkin jaga-jaga ya, jangan terlalu banyak orang berkerumun, sehingga sementara tidak boleh. Kalau menurut manhat salaf, harus diturut, karena itu ulul amri. Harus diikuti. Jadi, kalau kita bisa mendapatkan pahala tawaf tanpa tawaf, kenapa harus tawaf? Nah, kita kan sudah niat tawaf, tapi berhubung pemerintah nggak boleh, kita niatnya akan tawaf. Ya kita sudah dapat. Menurut hemat saya begitu. Sebab mereka pasti sudah sudah hitung-hitungan secara cermat. Kenapa tidak boleh? Gitu. Ya khawatir itu. Ya. Masih ada sisa-sisa uh, COVID. Gitu. Jadi terpaksalah bohong itu ya. Ya mudah-mudahan diampuni oleh ya Allah. <tuh> <tuh> tapi menurut saya kan tujuan orang bertawaf itu kan supaya dapat pahala. Kalau kita niatnya tawaf tapi dilarang kan bukan mau kita itu, ya kan? Nah, dengan niat kita sudah dapat walaupun tidak dikerjain <tuh> karena kita udah niat. Nah kenapa kita harus bertawaf? Itu menurut saya. Tapi itulah karena kenekatannya itu untuk kebaikan, ya mudah-mudahan impas. Di satu sisi dia tawaf dapat pahala, di satu sisi dia maksiat. Tidak itoah, tidak taat kepada aturan ulil amri tempat. Ya sama dengan aturan di sini mewajibkan pakai masker contohnya. Ya sholat nggak pakai masker. Sholat itu berpahala. Nggak pakai maskernya itu tidak taat pada ulil amris tempat pengurus tempat ya mudah-mudahan itu ya impas itu Pak baik kita lanjutkan masih ada sisa waktu nah, melanjutkan ini tentang sahabat di baru isyraknya butuh 12 menit lagi kita bisa salat Tuhan sekarang tentang masih tentang sahabat. Lalu apa kewajiban kita dalam merespon sahabat? Ya. Pertama, <tuh> al-i'tiqad annahu khairul bashar dan nabi Harus meyakini mereka adalah sebaik-baik manusia setelah nabi. Singkatnya begini, Saudara. Manusia itu adalah dalam bahasa anu ya, dalam bahasa definisi. Binatang yang mengenal jasa manusia adalah binatang yang paling mengenal jasa, katanya. Begitu, binatang pun ya mengenal jasa. Contohnya gini: kalau kita pelihara kucing di rumah, kita ada lima orang. Ya, siapa kepada siapa sih kucing ini paling nurut? Pasti kepada orang yang sering kasih makan, kan begitu? Ya binatang apa saja, lah. mau burung, mau apa. Kepada siapa dia paling baik? Kepada orang yang paling sering memberi makan dia. Nah itu binatang, kenal jasa. Apalagi kita itu. Berakal, berperasaan. Tahukah saudara berita-berita tentang Nabi itu siapa penyampainya? Kalau sekarang ini operator ya. Kalau sekarang operator, belum tentu orang kan? Bisa otomatis kan? Kita langsung tek, nyampe. Nah kalau dulu tuh siapa? Tanpa jasa sahabat, berita tentang Nabi tidak akan sampai pada kita. Kan kemarin sudah disampaikan dalam surat berapa tuh? 3164 ya. Laqad mannallahu alan mu'minin. Allah sudah menerima menganugerahkan nikmat yang besar kepada kaum mukminin karena Rasulullah sudah diutus. Jadi nikmat yang paling besar hadiah yang paling besar untuk dunia manusia adalah diutusnya Rasulullah. Dengan diutusnya Rasulullah, kita tahu halal dan haram. Kita tahu yang baik dan buruk. Kita tahu mana yang berpahala, mana yang tidak. Ya, Sangat bersyukur kita dengan hadirnya Rasulullah. Nah ini, nikmat yang teragung. Laqada manna Allah alal mu'minin, Surat 3, 164 kalau enggak kalau nggak salah. Jadi kita harus meyakini sahabat itu adalah khairul bashar, sebaik-baik manusia setelah nabi. Sebab lewat merekalah kita mengenal siapa nabi kita. Yang kedua, al iqraru bi masahabatallahu minal fadail ijmalan wa tafsilan. Kita harus mengakui akhlak sahabat. Banyak sekali yang uh, istimewa keunggulan sahabat lebih dari manusia biasa. Yang kedua, yang ketiga, as amma syajara bainahum ikhtilafin wa fitanin fala illa khair. Kita bungkam. Tidak boleh komen terhadap persengketaan, terhadap pertengkaran yang terjadi di antara sahabat. Nah, mereka juga bertengkar karena mereka manusia ya. Mereka bertengkar, diberitakan oleh sejarah fakta secara fakta terjadi pembunuhan berdarah-darah, kan seperti Abu Bakar, satu saat beliau menghadiri majlis kajian orang Yahudi, di sana pendeta Yahudi, eh, apa ilmuwan Yahudi namanya Finhas, namanya Finhas waktu itu ya ilmuwan Yahudi mengatakan, kami tidak beriman, tidak ingin beriman kepada Tuhanmu, karena Tuhanmu itu miskin. Kata dia, kata Fin Hasim, Tuhanmu miskin. Jadi, kenapa dia ngatain Allah itu miskin? Karena dia nyuruh orang kasih makan. dan kita disuruh kasih makan, yud imul miskin, gitu kan? Kan Allah kan bisa kasih makan. Kenapa nyuruh kita? Berarti Allah nggak punya. Ya itu kan. Ya, maksudnya ilmiahnya, rasionya begitu. Terus kemudian ada ayat lagi, siapa yang mau meminjami Allah dengan pinjaman, nah, orang minjam kan nggak punya. Nggak maulah. Kita kan butuh butuh yang kaya. Masa kita yang suruh ngasih pinjaman, itu wa apa inna Allah wa nahnu awnia. sesungguhnya Allah fakir kami kaya karena dia minta pinjaman Tuh, kata Finhas mendengar ucapan dari Finhas Abu Bakar mengatakan engkau pasti tahu sifat-sifat Rasulullah yang ada pada kitabmu dan kamu juga tahu teori-teori kebenaran yang ada dalam kitab Allah. Mengapa kau mengatakan itu? kan? Dia tetap kekeh dengan kata ditonjok oleh Abu Bakar Siddiq. Padahal beliau orang yang santun, berperasaan ya, sangat lembut sampai begitu parahnya gitu. Karena orang ini sudah bohong, memutar balikan fakta. Tapi ya tipe orang tipe orang kan berbeda. Kadang-kadang kita benar, tapi yang dihadapi ini orang pinter susah jawabnya gitu loh. Jadi, jadi akhirnya kekuatan yang anu yang ke depan itu emosi itu. mau jawab bagaimana ini saya tahu saya benar tapi ngomongnya bagaimana dia pinter bersilat lidah gitu kan contohnya ada seorang asrani boleh kita berdebat silahkan kalau perdebatan ini dimenangi oleh saya maukah Bapak masuk ke agama kami? Terdiam kita. Kalau agama Bapak benar, saya akan masuk ke agama Bapak. Tapi kalau agama kami yang benar, Bapak mau ke agama kami? Kita diam. Iyain aja, namanya baru kalau. Kan baru kalau. Tuh kan? Kalau kemudian kita tanya jawab tanya jawab nggak bisa kan? belum tentu saya kalah nanti tak panggil lagi ada yang bisa begitu tapi kita sudah ketakutan dulu kan dia sering mengobrol kalau 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 gitu ya pengandaian pengandaian kalau memang surga itu memang bisa didapat dimasuki dengan hanya ibadat seminggu sekali kenapa harus menyibukkan diri lima kali gitu Sehari semalam, kan baru kalau surga, kan bukan punya bapak moyangmu. Harus kita gituin, nah dia sering kalau-kalau kita terjebak gitu kan, sama dengan kalau saya bisa terbang, kamu mau jadikan saya pemimpin. Oh ya, boleh bahasanya begitu sebenarnya. Kalau kita tahu itu sudah anu, karena mereka belajar, belajar ngomong filsafat gitu, bagaimana mengalahkan ini bisa memenangi anu diskusi debat itu mereka diajari. Ya contohnya apa yang menjadi kelaman umat Islam satu bagaimana? poligami. Yang kedua perang. Kenapa agama itu kan damai katanya damai Islam itu artinya damai Cuka, suka perang. Wah, kita kan yang enggak tahu bingung. Gimana jawabnya? Nah, saya dulu pernah di saya tanya Allah Maha tahu. Berarti Allah tahu Nabi Muhammad nggak sekolah. Tahu. Ya tahulah. Berarti Allah tahu Nabi Muhammad nggak bisa baca. Ya tahu. Kan Allah maha tahu namanya. Kenapa yang diturunkan suruh baca? Ya. Menyuruh baca kepada orang yang nggak bisa baca itu penghinaan. Dan begitu. Sekarang Pak Udi lah. Saya suruh baca tulisan Cina gitu. Wih, ngecek gimana? mana? begitu. Nah, gimana ini? Allah kok begitu? Wah, saya bilang lihai juga nih mereka. Mencari-cari ayat. Orang Islam biasa mah. Kebingungan. Saya jawab begini. Menyuruh baca orang sudah bisa baca. Nggak keren. Itu mah ilmu itu. Ini kan wahyu. Wahyu itu membedah hal-hal yang tidak bisa masuk rasio kita. Itu wahyu. Kalau bisa diterima rasio kita, buat apa wahyu turun? Nanti juga dia ngerti. Kan gitu kan? Nanti juga dia ngerti. Nggak perlu ada wahyu turun. Nah, wahyu turun itu karena Allah tahu persis manusia butuh, manusia nggak bisa. Dalam hal tertentu ya, nggak bisa. Maka itu namanya keajaiban. Kalau dalam bahasa Nabi namanya mukjizat. Mujizat itu kan keajaiban. Bayangkan Nabi Musa ketika menyelamatkan kaumnya perintah Allah pukul, huh? pukul tongkatmu ke laut. Kalau kita yang disuruh apa-apaan orang udah musuh udah deketmu, <laughs> apa hubungannya? Adanya kan perahu rakit gitu kan untuk mengevakuasi penduduk ini warganya. Ini suruh pukul air itu kan? Nah, nah inilah saudara. Kita lanjutkan. Yang ketiga, asyhadah liman syahidalah rasulul bil jannaminhum. Kita harus juga memberikan testimoni, ya, kepada orang yang disaksikan oleh rasul dengan surga. Jadi kita harus meyakini sahabat-sahabat yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Kita harus meyakini itu. Enggak boleh, kan itu Rasul yang ngomong. Enggak boleh begitu. Ya, karena Rasul itu hitam putih. Kalau Rasul masih ada di antara kita, bisa ketahuan nih Rasul. Saya kira-kira menjadi penduduk surga enggak? Bisa dapat kata kata pasti. Kalau sekarang enggak ada kata pasti. Selihai apapun sepinter apapun seorang ulama, dia tidak bisa memberikan kepastian. Kita masuk surga apa enggak? Duluan apa belakangan? Jangankan kita, dia sendiri juga dia enggak tahu. Ya seperti saya juga enggak tahu, deg-degan juga ini. Ya kan? Makanya bahasanya mudah-mudahan, semoga. Itu kan doa kita. Insya Allah. Paling begitu. Kita enggak bisa memastikan. Ada ulama yang berpidato. Wah ini kalau bapak ini udah pasti masuk surga. Keren kan sumbangannya segitu. berani amat memastikan diri sendiri sendiri aja belum bisa pasti. Tapi sebaliknya kita juga tidak boleh saking jengkelnya memastikan masuk neraka. nggak boleh kan? Jangankan kepada muslim, kepada orang kafir pun nggak boleh kita karena debat karena kebencian. Kamu di neraka? Nggak boleh. Tidak boleh. Karena siapa tahu beberapa waktu sebelum kematiannya dia bertobat dan menjadi muslim bahkan lebih baik daripada orang yang ngatain. Apa enggak nyesel? Itu tidak boleh. Mengatakan orang kafir kepada orang kafir yang hidup, enggak boleh. Tapi kalau sudah mati, dia pasti masuk neraka. Boleh. Kalau sudah mati, karena itu sudah tutup. Tutup kemungkinan. Tapi sepanjang hidup, kemungkinan masih terbuka. Bukan? malam gorgir, sebelum nafas terakhir pergi bayangkan Allah memberikan periode tobat oh dia sekarang sampai nafas terakhir hembusan nafas terakhir itu bijaksana sekali ya makanya kita disunnahkan menghadiri apa orang yang sakit kita nggak pernah tahu apa sembuh apa enggak kan kita suruh talkin, kita talkinkan syahadat. Walaupun bukan muslim, apalagi muslim. Itu contoh Rasulullah kepada pamannya, walaupun tidak berhasil. Nah, kalau berhasil, saudara kita, tetangga kita, teman kita yang kafir menjadi muslim, pasti dia masuk surga, walaupun kapan-kapannya. gitu. Ya kan? <laughs> Karena kan tadinya nggak sholat, nggak zakat, mau tutup usia, La ilaha illallah pasti masuk surga entah kapan-kapannya itu tuh nah, jadi kan kasih kita bangga ya, sebab nanti ada inspeksi dari Rasulullah memang dapat kewenangan dari Rasul dari Allah untuk ke neraka. Nah sayup-sayup terdengar dengan lemah kata la ilaha illallah terdengar lirih. Di tengah-tengah gejolak api yang begitu hebat ya. Api itu kalau besar kan bersuara. Bapak pernah nggak dengar suara api? Pernah? Pernah nggak dengar suara api? Jadi yang bersuara itu bukan burung, bukan mesin saja. Api juga bersuara. Pernah dengar nggak? Nah kalau mau dengar, di pembakaran lio. Lio itu pembakaran genteng bata. Sekali-kali main ke sana, pakai kacamata tapi untuk pelindung. Suara, uh, uh, benar tuh. Benar tuh ternyata Allah menyampaikan ada suara. Jadi jangan dikira, bukan karena suara kayunya, bukan. Menggelegar gitu. Ya, mengerikan. Ya, bagaimanalah neraka yang disediakan untuk manusia sejagat. Gedenya kayak apa tungkunya itu mudah-mudahan kita selamat baiklah ah, sudah waktunya duha silahkan ada yang ingin bertanya ya kalau tidak ada kita lengkapi dengan doa semoga Allah swt memberi ganjaran yang berlipat ganda kepada kajian kita pagi ini semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah semoga Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, anak cucu kita, membimbing mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik. Asyadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.